ketika kalian udah nggak serap, nggak cocok gitu ya, apalagi kalian tipe orang yang nggak enakan banget atau baru pertama kali melakukan perawatan dengan dokter, biasanya kan kalian iya-iya aja. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng sama aku, Sisil. Nah, teman-teman, spesial di video kali ini aku sebelumnya pengen ngucapin kepada kalian minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf-maaf kalau misalkan selama ini dalam pembuatan video ada kata-kata Sisil yang kurang berkenan, yang menyakiti hati kalian atau menyinggung perasaan kalian. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kedepannya kita jauh lebih baik dan pastinya akan bertemu Ramadan lagi. Oke teman-teman, kita kosong-kosong ya sekarang. Nah, spesial di video kali ini aku pengen share kepada kalian terkait perawatan yang aku jalani di RH dan pengalaman aku ganti dokter seperti apa sih, karena beberapa di antara kalian kemarin sempat DM kepada aku bahwa kalian kesulitan konsultasi via online dengan dokter kalian, dan bahkan ada dokter yang mungkin kurang enak gitu, kurang enak di hati gitu dan kurang sok gitu ya kalau di ketika diajak konsultasi. Tapi aku mau kasih beberapa tips buat kalian. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share juga kalau kalian merasa video aku bermanfaat buat kalian. Jawab beberapa pertanyaan atau ya curhatan kalian yang kemarin nanyain gimana sih kok bisa ganti dokter gitu. Terus kalau misalkan di RH itu setiap kali konsultasi bayar atau enggak, ganti dokternya gimana caranya, terus milih dokter yang tepat itu seperti apa gitu ya. Karena kan untuk di RH sendiri sebenarnya cuma ada profil dokternya gitu, dia itu apa namanya ya, spesialis kulit kah, rambut, atau seperti apa. Hanya ada itu aja, gak detail. Maksudnya dia pernah menangani apa, terus kuliahnya di mana, gak spesifik seperti itu teman-teman. Jadi buat kalian nih, yang pertama kali aku bakal jawab terkait biaya. Jadi setiap kali kita konsultasi kepada dokter itu bayar ya teman-teman. Misalkan hari Senin kalian konsultasi, ya bayarlah sesuai harga konsultasi dengan dokter. Kemudian kalian datang lagi nih hari Minggunya kalian datang, ya bayar lagi dong biaya konsultasinya setiap kali tatap muka dengan dokter. Kemudian datang lagi nih hari Rabu minggu depannya, ya bayar lagi dong, seperti itu teman-teman. Jadi setiap kali bertemu atau bertatap muka serta konsultasi kepada dokter itu kita dikenakan biaya konsultasi dengan dokter ya. Makanya aku saranin kepada kalian kalau ketemu dokter di list dulu pertanyaannya apa-apa aja. Jadi pas nyampe di sana tuh nggak bingung, karena gimana ya, kesannya kalau dokter tuh kan banyak banget pasiennya, dan kalau misalkan dia terburu-buru menjawabnya atau merasa kalian udah puas dengan jawabannya atau merasa kalian itu udah gak ada pertanyaan lagi, biasanya langsung kepada tindakan atau resep atau bisa nyuruh kalian untuk nanti datang lagi kapan, biasanya seperti itu teman-teman. Dan kalau datang lagi kapan artinya kalian harus bayar biaya konsultasi lagi kan. Jadi saran dari aku, lebih baik sebelum ketemu dokter kalian harus udah list tuh catatan-catatan untuk nanya ke dokter apa-apa aja yang bakal ditanyakan dan apa-apa aja keluhan-keluhan kalian selama ini. Oke, selanjutnya kalian ada yang menanyakan gimana caranya menentukan dokter yang tepat di RH. Sebenarnya ibaratkan jodoh ya, jadi kita tuh cocok-cocokan. Aku kurang lebih ganti dokter itu 2 kali teman-teman. 2 kali dalam artian ya dokter. Jadi aku pertama pilih dokter si A gitu misalkan ya, kemudian pilih dokter si B, terus dokter si C, ternyata masih lebih enak si A, ya udah aku balik lagi ke si A. Seperti itu teman-teman. Jadi cocok-cocokan, kita nggak bisa menemukan yang serak, yang sesuai dengan hati kita ketika bertatap muka dengan dokter si A, si B, si C, kayak gitu. Kecuali di awal kita hanya bisa menentukan kriteria yang kita inginkan. Contoh seperti aku pertama kriterianya tuh pengen dokternya yang berhijab, sesama muslim. Karena kan kalau misalkan aku ada tindakan yang harus buka kerudung atau lain sebagainya, itu menurut aku sih oke-oke aja gitu. Jadi gak perlu ya pokoknya kayak gitulah. Kalau sesama muslimah kan lebih enak gitu. Jadi sesuaikan lagi dengan kalian, dan tentunya ya agamanya kan sesuai dengan agama aku, seperti itu. Jadi kalian tetapkan dulu nih sebelum memilih dokternya. Kalian bilang aja ke resepsionisnya, kak aku pengen untuk dokternya itu
yang muslim misalkan, terus yang berhijab gitu kan, kalau misalkan apa namanya yang sesuai gitu ya, sesuai dengan latar belakang kita salah satunya misalkan agama, itu mungkin jauh lebih enak gitu lah pokoknya ya. Kemudian yang kedua, ketika kalian bertemu misalkan seperti aku ketemu dokter si A gitu ya, dokter si A, oke, kita udah konsultasi, pernah tatap muka, cerita dan lain sebagainya. Saran dari aku, lebih baik kalian langsung minta nomor WhatsAppnya secara pribadi. Dok, aku boleh minta nomor WhatsApp dokter enggak gitu? Jadi kalau misalkan aku ada mau ada konsultasi berikutnya, nanya jadwal dokter atau seperti apa, jadi aku enggak langsung datang ke klinik tiba-tiba dokter enggak ada, kan enggak enak. Jadi aku lebih baik langsung tanya ke dokter aja. Kayak gitu teman-teman. Jadi aku di awal seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian bilangnya biar aku lebih enak konsultasi via online, itu jangan dulu ya di awal, soalnya ada beberapa dokter yang enggak terlalu aware gitu, enggak terlalu mau untuk melakukan konsultasi via online, misalkan WhatsApp, sering nanya-nanya atau lain sebagainya gitu teman-teman. Jadi saran dari aku, memang di awal kalian minta nomor WhatsApp pribadi dokter kalian. Nah, kalau misalkan dokter ini tuh nggak mau untuk melakukan konsultasi via online, ya nggak masalah gitu. Berarti ya kalau aku secara pribadi, aku nggak cocok seperti dengan dokter yang seperti itu. Karena kalau misalkan ada sesuatu yang memang urgent banget, masa iya aku harus datang ke klinik hari itu juga, padahal ya apa ya, membutuhkan penanganan segera. Misalkan aku salah nih dok dalam perawatan berikutnya, misalkan kayak kemarin aku melakukan tindakan laser, terus aku bingung pakai krimnya nih gimana, aku lupa nggak nanya, ya aku nanya via WhatsApp kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian ada dokter yang memang nggak mau dikasih, nggak mau ngasih nomor handphonenya, menurut aku sih itu kurang ini banget ya, kurang oke kalau ke aku ya secara pribadi. Tapi terserah kalian maunya seperti apa. Kalau aku no banget sama dokter yang seperti itu. Nah, kalau misalkan dia nggak mau ngasih juga, kalian mau beralih ke dokter lain, misalkan seperti aku pengen coba untuk ganti dokter deh, ganti dokter si B, karena dokter si A nih, misalkan dokter si A ya, dokter si A nih jarang ada, terus juga aku kan rutin banget untuk konsultasi atau seperti apalah, pokoknya kalian pengen banget yang dokter selalu available, kemudian selalu stay di waktu jadwal yang sama dengan kalian. Misalkan kalian libur kantor hanya jadwal Sabtu Minggu dan dokter si A ini jarang ada, kalian mau beralih ke dokter si B gitu ya. Ketika kalian beralih ke dokter si B, pastikan itu kriteria awalnya itu sesuai dengan kalian inginkan. Misalkan seperti aku harus muslim dan berhijab, misalkan seperti itu ya. Oke, datanglah konsultasi, ciki. Datanglah konsultasi ke dokter si B ini. Setelah datang konsultasi ke dokter si B, kalian pastikan lagi sebelum datang konsultasi, list pertanyaan yang sama. Pertanyaannya boleh sama seperti yang waktu kalian tanyakan kepada dokter si A. Kenapa? Hal ini bisa membantu kalian untuk ya bisa dibilang membandingkan dokter si A dengan dokter si B. Responnya lebih baik yang mana, menjelaskannya lebih detail yang mana, dan lebih asik mana untuk kalian gitu, kepuasan kalian sebagai seorang pasien gitu sih teman-teman menurut aku ya. Oke, setelah itu baru deh minta nomor WhatsAppnya, dia mau atau enggak nih ngasih nomor WhatsApp kepada aku. Kalau ternyata dia mau untuk konsultasi via online dan mau untuk dok aku nanti kalau misal, jadi ketika kalian hubungin pertama kali dokter itu ya, kalian bilang kalau nomor HP-nya nanti aku pengen nanya jadwal dokter. Tapi selanjutnya kalian WA, dok ini nomor aku, terus pelan-pelan konsultasi. Kalau ternyata dia fast respon dan oke banget responnya, ya artinya dia terbuka untuk melakukan konsultasi via online. Tapi kalian juga bisa nanya sih ketika minta nomor handphone itu, dok bisa gak sih kalau aku ada sesuatu yang urgent atau sesuatu yang memang mendesak banget untuk ditanyakan hari itu juga, aku WhatsApp dokter boleh atau enggak, minta izin seperti itu teman-teman. Kalau dia bilang boleh aja, ya udah berarti dia bisa melakukan konsultasi gitu via online. Tapi kita sadar diri juga ya sebagai pasien, jangan sampai kita nanya-nanyanya macam-macam aneh-aneh. Karena kan kita tahu jadwal seorang dokter itu padat banget. Kemudian ya mungkin dia lebih banyak melakukan komunikasi via telepon dibanding via chatting. Jadi kan
ya kerjaannya bukan ngurusin pasien satu doang gitu. Terus misalkan dia sudah berumah tangga, pasti dia juga ngurusin suaminya, anaknya, dan kerjaan-kerjaan yang lain. Jadi kita juga harus tahu diri ketika melakukan konsultasi via online kepada dokter. Kayak gitu teman-teman, saran dari aku. Kalau kalian merasa belum cocok juga nih sama dokter si B, kalian bisa beralih ke dokter si C, kayak gitu. Jadi lakukan hal yang sama ketika kalian memulai dengan dokter si A, si B, ataupun si C. Di RH itu ada satu buku isinya tentang penjelasan produk RH, kemudian penjelasan terkait dokter gitu. Kalau nggak salah udah pernah aku sharing di video sebelumnya deh teman-teman. Nanti aku carikan seperti apa, oke? Nah, di buku-buku itu, ada informasi nama dokternya, dia SPOKK kalau nggak salah, itulah titelnya, yang memang ahli kulit gitu itu lain sebagainya, dia ahli apa, bidangnya apa kayak gitu. Cuma ya memang kurang terlalu lengkap sih. Jadi itu cara dan tips dari aku kalau misalkan kalian pengen konsultasi atau mengganti dokter kalian. Karena gini teman-teman, ketika kalian udah nggak serak, nggak cocok gitu ya, apalagi kalian tipe orang yang nggak enakan banget atau baru pertama kali melakukan perawatan dengan dokter, biasanya kan kalian iya-iya aja ya. Jadi jangan teman-teman, kalian itu mengeluarkan uang yang cukup besar ketika perawatan di RH. Saran dari aku, lebih baik kalian menyeimbangkan pengeluaran kalian berapa dan apa yang kalian dapatkan. Kalian harus benar-benar puas, mulai dari produknya, resep dari dokternya, dokternya itu sendiri, pelayanannya, dan lain sebagainya. Jadi itu penting banget kalau menurut aku ya teman-teman gitu. Jadi jangan sampai kalian tuh kayak ya masih banyak banget sih yang mengandalkan memang menanya-nanya ke teman-teman gitu, nanya-nanya ke aku terkait gimana sih pas ke RH-nya. Terus aku pengen kulitnya bagus, sehat, tapi ngeluarinnya uangnya segitu. Sebenarnya yang dikeluarin RH itu worth it segitu, karena kalau misalkan kulit kalian cocok dengan perawatan di RH. Cuma kalau misalkan kalian nggak pinter-pinter banget dalam menggali informasi dan terima pelayanan serta fasilitas yang baik dari RH gitu ya, itu bakal sayang banget kalau menurut aku seperti itu teman-teman. Itu sih pengalaman aku kemarin. Jadi mudah-mudahan menjawab ya video ini untuk pertanyaan kalian kemarin yang menanyakan terkait ganti dokter, kemudian selama ini perawatan konsultasi dengan dokter tuh seperti apa. Jangan takut dengan dokter, dokter juga manusia teman-teman. Jadi ya udah, kalian sebagai orang awam tanyakan semua kepada dokter, jangan malu, jangan takut. Intinya kalian itu di situ kan bayar sebagai pelanggan dan tentunya harus mendapatkan seimbang dengan apa yang telah kalian keluarkan. Kalau aku seperti itu, jangan mau rugi ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk sharing aku kali ini dengan kalian. Mudah-mudahan memberikan informasi dan bermanfaat buat kalian yang kemarin masih bingung-bingung soal konsultasi dokter di RH atau ganti dokter itu seperti apa teman-teman. Itu tips dan trik dari aku, mudah-mudahan bermanfaat tentunya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dulu teman-teman, buat kalian semuanya yang belum subscribe, selamat bergabung di teman-teman Sisil. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye-bye, terima kasih.